Hai, selamat petang, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di Nazilin Unity Channel. Channel tanpa sempadan, ulasan tanpa sempadan. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar, jangan malu-malu. Bongkar sampai terlondeh. Londeh. Baik, hari ini kita mau cerita satu ulasan luar biasa daripada Agenda Daily. Pejuang sedia bekerja sama dengan parti lain selepas PRN Johor. Ini satu persoalan yang luar biasa. Ini satu benda yang luar biasa. Ini satu pendedahan luar biasa. Kata dulu pejuang hanya mau bergerak sendiri, tapi sekarang pula dilaporkan pula melalui Agenda Daily, pejuang sedia pula bekerja sama dengan parti lain selepas PRN Johor. Adakah ini petanda bahwa mereka melihat, pejuang melihat mereka bakal menjadi kingmaker? Kerana mereka bertanding, kalau saya tak silap, 40 kerusi di PRN Johor. Jadi kalau 40 kerusi mereka bertanding, boleh menang mungkin dalam 2-3 kerusi, 4-5-6-10 kerusi, itu akan menentukan mereka akan menjadi kingmaker. Adakah dengan kesediaan ini, mereka sebenarnya dapat merasakan bahang kemenangan beberapa kerusi dan mereka dapat meramalkan bahwa tidak akan ada yang menang 2/3 atau majoriti muda dalam kerusi Dewan Undangan Negeri Johor untuk membentuk kerajaan? Kalau ini berlaku, bermaksud hanya ada dua pilihan. Sama ada gabungan baru yang akan muncul ataupun berlakunya gabungan yang membentuk adalah kerajaan campuran, yaitu kerajaan yang mana ada pembangkang dan juga ada kerajaan, cuma pemimpin utamanya datang daripada kerajaan ataupun majoriti kerajaan. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang sedia bekerjasama dengan parti lain selepas pilihan raya negeri Johor, kata presidennya Datuk Seri Mukriz Mahathir. Wow, ini pendedahan luar biasa, ini pengakuan luar biasa. Siapa sebenarnya yang mereka sanggup bekerjasama ini? Siapa yang dimaksudkan oleh parti pejuang ini yang mereka sedia bekerjasama? Apakah ini merujuk kepada bekerjasama dengan Parti Perikatan Nasional, Pakatan Harapan ataupun Barisan Nasional? Saya berpikir mereka mungkin boleh bekerjasama dengan PH, tapi sukar bekerjasama dengan BN. Kenapa? Sudah sukar untuk mereka masuk semula di dalam arus perdana Barisan Nasional. Bekerjasama dengan Perikatan Nasional pula berlaku lagi pertembungan hangat antara Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir Mohamad sendiri. Yang paling teruk di situ ada musuh Mahathir yang paling dia benci, yaitu Azmin Ali dan juga Zuraida yang telah lompat daripada parti PKR. Beliau berkata dalam membentuk kerajaan di Malaysia, langkah itu perlu demi perpaduan dalam kalangan masyarakat berbagai kaum, kata Mukriz Mahathir. Agama serta budaya dan parti tersebut hanya mempunyai satu bangsa, yaitu Melayu. Pejuang bertanding di 42 kerusi. Mau tak mau, sebuah kerajaan yang ditubuh mestilah ada campuran wakil semua kaum, dan itu tak datang daripada kami. Jadi kita kena cari satu kesepakatan dengan pihak lain, katanya kepada pemberita selepas program Presiden Pejuang bersama calon di Rengit hari ini. Ha, sudah terjawab. Jadi ini satu pendedahan awal siapa yang mereka akan bekerjasama. Presiden Pejuang mengatakan, oleh karena Parti Pejuang itu hanya satu bangsa, yaitu Melayu sahaja, tidak ada keahlian ataupun cabang daripada bangsa yang lain, belum ada cabang daripada bangsa yang lain, hanya Melayu sahaja, bermaksud untuk membentuk kerajaan, menurut Mukriz, dia perlukan pelbagai kaum. Jadi siapakah kaum yang dimaksudkan ini? Dia mungkin merujuk kepada DAP dan juga PKR, kerana dua parti ini adalah parti yang mana asasnya pelbagai kaum, terutamanya DAP dan juga PKR. Tapi untuk bekerjasama dengan Bersatu mungkin tidak, kerana Bersatu juga akar umbinya, puncanya adalah orang-orang Melayu, hampir sama UMNO, Bersatu, Pejuang dan Amanah. Ini semua adalah parti berasaskan Melayu. Bagaimanapun beliau berkata, yaitu Mukriz berkata, pejuang belum menetapkan parti yang bakal dipilih untuk bekerjasama, lapor pertama. Ditanya mengenai keyakinan pejuang yang pertama kali bertanding dan menampilkan calon muka baru, Mukriz berkata,
DRN Johor merupakan platform untuk memperkenalkan parti itu kepada pengundi. Apa yang penting menurut Mukriz kita nak kenalkan parti dan calon kepada pengundi? Oh, bagus, satu keyakinan yang luar biasa. Dia katakan ini adalah untuk tujuan memperkenalkan parti dan juga calon kepada pengundi. Pengundi muda perlu didedahkan kepada proses kematangan dalam politik. Kalau tak didedahkan, sampai bila mereka tak berpengalaman, kata Mukriz lagi. Jadi dengan kata-kata ini, Mukriz sebenarnya sedang memancing undi 18, undi baru, undi muda, yaitu melibatkan anak-anak muda dalam pentadbiran. Beliau seakan-akan memberi ruang kepada anak-anak muda untuk masuk di dalam arus perdana politik, khususnya dalam parti pejuang. Sebelum ini, Mukriz berkata parti itu tidak berhasrat berunding dengan Parti Ikatan Demokratik Malaysia, tidak berhasrat untuk berunding dengan muda. Susulan pertembungan kedua-dua parti itu dituju ke kerusi DUN PRN Johor 12 Mac ini. Ha, jadi sekarang ini sudah nyata, jelas, muda bukan pilihan pejuang. Menurutnya, parti itu tidak menjangka muda akan bertanding di kawasan pengundi muda sekaligus pengundi Melayu, maafkan saya, di kawasan pengundi Melayu sekaligus menyaksikan pertembungan antara dua parti baru itu. Ha, dua-dua baru, dua-dua muda, yaitu Parti Pejuang dan Parti Muda bertanding di 7 kerusi orang Melayu. Kita sebenarnya tiada apa-apa masalah dengan muda, tetapi dari awal lagi menurut Mukriz, kami berpendirian, kami mahu bertanding di kawasan-kawasan yang mempunyai majoriti pengundi muda, kata Mukriz Mahathir lagi. Kita tidak sangka menurut Mukriz yang muda juga berminat kerusi-kerusi seperti itu, yaitu pengundi Melayu. Karena kita ingatkan fokus muda lebih kepada kawasan bandar dan pinggir bandar, katanya lagi. Sekarang mari kita cuba ulas, anda tinggalkan komen anda sekiranya muda bertanding dengan pejuang. Dua-dua muda, masih lagi baru, parti baru, dua-dua masih lagi baru dan ditunjangi oleh pemimpin Melayu. Ada pendapat anda, siapa yang akan tewas, siapa yang akan tumbang, dan siapa yang akan menang? Dan sebelum kita berpisah, apa pendapat anda dengan tajuk kesiadaan ini? Pejuang sedia bekerja sama dengan parti lain selepas PRN Johor. Adakah pejuang akan kembali bekerjasama dengan Pakatan Harapan atau kembali bekerjasama dengan Perikatan Nasional, atau tiba-tiba membuat langkah mustahil dan luar biasa dahsyat bekerjasama dengan Barisan Nasional pula? Dan adakah benar dengan keyakinan tajuk ini, pejuang mempunyai keyakinan menjadi kingmaker di dalam keputusan PRN Johor nanti? Sila tinggalkan komen anda. Dengan kata itu, saya katakan begini. Bongkar, jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlondeh. Ulasan tanpa sebanan, channel untuk semua. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.